kalau terkait dengan jenis-jenis akad pada reksadana syariah itu gimana, Mas? Sebenarnya yang paling utama adalah wakalah bil ujrah. Apa itu, Mas? Nah, akad ini dipergunakan dalam pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk pemberian imbalan atau ujrah. Ujrah. Itu adalah pelafalan saya sudah benar. Ujrah. Sudah bagus banget. Oke, Mas. Nah, dari situlah kita lihat bahwa kita memberikan kuasa kepada orang lain untuk memberikan pemberian keuntungan, saling sharing lah keuntungan itu sendiri. Kalau sharing-sharing berarti sistem bagi hasil? Yes. Oke. Okay. Karena reksadana itu ada yang namanya manajemen fee. Oh iya, kita, benar. Dia dapat untung karena mengelola dana kita, kita juga dapat untung dari penjualan reksadana itu sendiri, entah itu berupa capital gain atau misalkan dividen. Oke, Mas.